waktu berkelompok, sedangkan pada adaptasi waktu permainan dimodifikasi waktu permainannya untuk anak tunagrahita. Durasinya diperpanjang pada anak tunagrahita agak lambat dalam memahami sesuatu. Ini yaitu nama olahraga kreatif yang diberi nama dengan happy run Hula. Tujuannya yaitu yang pertama yaitu melatih anak bersosialisasi, kedua melakukan kegiatan secara mandiri, ketiga melatih gerak dan konsentrasi, keempat memecahkan masalah pada olahraga tersebut. Selanjutnya yaitu ada manfaat. Yang pertama, anak dapat mengembangkan fungsi kognitif, kedua memperkuat keterampilan apabila semua pemain dapat memasukkan bola ke keranjang. Selanjutnya, pemain harus menggoyangkan badannya ke hula-hoop sampai ke tempat start. Ketiga, pemain harus memasukkan seluruh badan ke dalam hula-hoop. Di sini ada gambar lapangan olahraga kreatif. Ada 6 hula-hoop, yaitu pada hula-hoop pertama, hula-hoop kedua yaitu jarak. Berada di garis start, jika mendengar aba-aba 1, 2, 3, pemain bersiap-siap mengambil bola tersebut. Kemudian seluruh badan pemain masuk ke dalam hula-hoop. Yang kedua yaitu bola yang sebelumnya diambil lalu diletakkan, seluruh badan pemain masuk ke hula-hoop pada tahap kedua atau selanjutnya. Yang ketiga, setelah sampai hula-hoop, yang terakhir yang kegiatan secara mandiri, melatih gerak dan konsentrasi, dan memecahkan masalah pada olahraga. Yang terakhir yaitu anak dapat dilatih untuk mengembangkan fungsi kognitif dan fungsi motorik dari motorik halus dan motorik kasarnya.
Terima kasih sudah menyaksikan presentasi dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, untuk kendala dalam merancang olahraga yaitu kesulitan dalam mencari alat dan manfaat yang didapat dalam merancang yaitu membuat saya berpikir lebih kreatif. Untuk kesimpulannya, dari hasil rancangan bahwa anak tunagrahita membutuhkan olahraga yang dirancang sesuai dengan hambatan. Dan saran saya semoga lebih baik.